Halo, kembali lagi di channel Lukman Project. Di segmen video ini saya akan memberikan informasi tentang kisah-kisah para musisi seluruh dunia, dan juga sekaligus memberikan informasi kepada kalian, bahwasanya mereka patut kita apresiasi atas karya-karyanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Michael Joseph Jackson atau lebih dikenal dengan nama Michael Jackson, lahir di Gary, Indiana, Amerika, tanggal 29 Agustus tahun 1958. Selain dikenal sebagai penyanyi R&B, penulis lagu dan juga aktor, Jaco juga menjadi ikon breakdance dunia yang memiliki gaya dan dandanan khas. Sebagaimana ditulis oleh Jaco sendiri dalam autobiografinya, semasa kecil dia sering menerima perlakuan kejam dari orang-orang di sekitarnya. Perjalanan hidup Jaco yang penuh kontroversial juga membawa dirinya begitu populer. Jaco adalah pria penuh masalah dan berulang kali menghadapi tuntutan pengadilan. Di antaranya tuntutan telah melakukan aktivitas seks menyimpang dengan anak-anak. Meski kemudian hal itu tidak terbukti. Semasa muda, Jaco memiliki kulit coklat, namun sejak awal tahun 1980-an, kulitnya tampak semakin putih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor, di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Kedua penyakit ini mengakibatkan Jackson sensitif terhadap sinar matahari. Perawatan yang diberikan kepada Jackson untuk penyakitnya tersebut turut mengakibatnya kulitnya semakin memutih. Selain perubahan pada warna kulit, ia juga diketahui melakukan operasi plastik pada bagian hidung, jidat, bibir, dan tulang pipi. Berat badan Jackson turun drastis di awal tahun 1980-an. Hal ini disebabkan karena diet dan keinginan untuk mendapatkan tubuh pedansa. Beberapa saksi mengatakan bahwa seringkali Jackson merasa pusing dan menduga dirinya menderita anoreksia nervosa. Gejala medis kehilangan nafsu makan. Beberapa ahli mengatakan bahwa Jackson menderita body dysmorphic disorder, kondisi psikologis di mana penderita merasa kurang suka dengan penampilannya. Tahun 1986 ia mengoperasi lagi hidung dan dagunya. Selama tahun 1980-an, kisah Jackson semakin menjadi perhatian publik. Pada tahun 1986, The National Enquirer mempublikasikan beberapa foto yang menggambarkan Jackson sedang tidur di hyperbaric oxygen chamber, dan mengatakan bahwa Jackson tidur di situ untuk memperlambat proses penuaan. Selain itu, Jackson membeli seekor simpanse bernama Bubbles dari sebuah laboratorium, dan pada tahun 2003 ia mengklaim bahwa Bubbles bisa menggunakan toilet dan membersihkan kamarnya sendiri. Jackson juga dikabarkan menawar tulang Joseph Merrick, si manusia gajah, seharga $1 juta. Laporan itu melekat dalam ingatan masyarakat dan menginspirasi nama panggilan Wako Jaco, Jaco Sinting, yang kemudian sering disingkat sebagai Jaco di headline tabloid.
Seorang biografer pada tahun 2004 mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut diciptakan oleh bagian publikasi Jackson sendiri untuk tujuan promosi. Kematian Jaco sempat menjauh dari publikasi dan mengalami masa di mana karirnya semakin terpuruk. Namun demikian ia tetap melegenda di dunia pop. Dia pun bermaksud kembali menggelar konsernya. Rencana comeback ini akan dimulai dengan konser 30 hari di Arena O2 London, Inggris. Sayangnya, rencana Jaco untuk menggelar konsernya terpaksa harus kandas. Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2009. Jaco menghembuskan nafasnya yang terakhir karena serangan jantung yang fatal. Sebelumnya, Raja Pop ini sempat tak sadarkan diri di mansionnya di kawasan Holmby Hills, Los Angeles. Segera ia dilarikan ke rumah sakit. Petugas medis berupaya keras memberikan pertolongan dan berusaha agar ia tetap hidup. Mereka melakukan berbagai bantuan pernafasan. Namun sayangnya Michael tidak beraksi sama sekali. Jaco meninggal di usia ke-50 dengan ditemani para anggota keluarga termasuk ibu dan saudara laki-lakinya yang terus berada di samping tempat tidurnya. Michael meninggalkan 3 orang anak, Prince Michael, 12, Paris, 10, dan Prince Michael kedua, 10. Bahkan pasca kematiannya, King of Pop ini masih saja menuai kontroversi dengan munculnya kesaksian seorang gadis penganut agama Protestan yang menyatakan telah diberitahu secara langsung oleh Yesus bahwa Jaco masuk neraka. Gadis tersebut mengaku diajak Yesus berkeliling neraka dan melihat banyak tokoh terkenal seperti Yohanes Paulus II dan Michael Jackson di neraka akibat perbuatan mereka di dunia. Saudara penyanyi Janet Jackson ini mengawali karir sejak usia 5 tahun, memimpin grup musik The Jackson 5 dengan album pertamanya Got to Be Tere, 1971. Dan pada 1979 memilih bersolo karir. Mantan istri Lisa Marie Presley dan Debbie Rowe ini kemudian terkenal sebagai King of Pop, yang memopulerkan gerakan dansa moonwalk. Gerakan tersebut kemudian menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, THRILLER, adalah album terlaris di dunia, dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia. Pada awal tahun 1980-an, dia menjadi figur yang sangat dominan dalam musik pop and musisi Afrika Amerika pertama yang mempunyai crossover kuat di MTV. Popularitas dalam musiknya menanjak saat ditayangkan di MTV, antara lain Beat It. Billie Jean dan Thriller dianggap telah mengubah video klip menjadi sebuah bentuk karya seni dan sebagai alat promosi untuk memopulerkan sebuah channel TV. Video-video seperti Black or White dan Scream membuat Jackson menjadi andalan utama MTV pada tahun 1990-an. Lewat penampilan panggung dan video-video klipnya, Jackson memopulerkan sejumlah teknik menari seperti robot dan moonwalk. Suara dan gaya vokal Jackson memengaruhi dan diikuti oleh banyak penyanyi hip-hop, pop, dan R&B. Penghargaan-penghargaan yang telah dia raih termasuk beberapa kali Guinness World Records, termasuk Thriller sebagai album terlaris di dunia, 13 Grammy Award.
13 buah single nomor 1 dalam solo kariernya dari musisi pria lainnya dalam Hot 100 era, dan penjualan 750 juta unit di seluruh dunia. Hidup Jackson sangat terkenal di seluruh dunia. Didampingi dengan kariernya yang sangat sukses, membuatnya menjadi bagian dari kebudayaan pop selama 4 dekade. Dalam beberapa tahun, dia sering disebut-sebut sebagai salah satu pria paling terkenal di dunia. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dalam sejarah dan cerita menarik para legenda musisi dunia. Jangan lupa subscribe ya. Salam Lukman Project.